Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أوين التعلم والتعليم أوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وكسوغاء 71 وقال الشيخ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. تبقرام الشيخ عبد الغني بن يحيى للشيخ عمر بن يوسف رحمه الله سبحانه وتعالى katanya at-tabligh adalah makna at-tabligh itu menyampaikan apa-apa yang dititahkan Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Itu makna tabligh asal pada ballagha yuballighu tablighan wa wallighun wa dhaka muballighun. Jadi tabligh apa disuruh sampaikan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk, maka Rasul akan menyampaikannya. Kalau tidak suruh menyampaikannya, maka Rasul tidak menyampaikannya. Ataupun hanya untuk Rasul boleh pilih sama ada nak menyampaikan ataupun tidak menyampaikannya. Okay. Maka hakikatnya, hakikat tabligh itu mengajar Rasul, yakni mengajar oleh Rasul-Rasul itu akan sekalian manusia. Mengajar apa? Maf'ul kedua, akan syariat Allah Ta'ala. Mengajar syariat Allah Ta'ala itu syariat yang pada waktu zaman dia, pada waktu zaman dia diperintahkan Allah hukum tersebut. Rasul berbeza, macam dulu kita kata syariat itu mungkin ada berubah-ubah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Okey. Jadi disampaikan, suruh Rasul ajarkan. Yang mana semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil syari'un hakikiun. Adapun Nabi dan Rasul syari'un majaziun. Okey. Nabi-Nabi, setiap Nabi-Nabi itu berbeza syariat. Sebab itu dipanggil syariat majazi. Seolah-olah mereka itu yang mensyariatkan. Sebab itu beza. Tapi hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Muhammad itu daripada Allah. Nabi Daud bukan daripada Allah. Kan? Semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menunjukkan mereka-mereka mereka-mereka sekalian manusia itu kepada kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Tu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling kurang. Itu paling kurang. Mendoakan kebahagiaan ataupun mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat dan dilindungi daripada azab. Tu bahagia lah tu.
Lawannya lawan tabligh kitman, iaitu menyembunyikan. Kitman menyembunyikan. Apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, dia tak sampaikan. Hukum dia haram pada syarak dan mustahil pada akal. Kalau benda tersebut Allah Ta'ala tak suruh sampai, tidak dipanggil kitman lah. Dipanggil memang amanah lah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Memang tabligh, memang memang tak ada sifat tabligh di situ. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak suruh menyampaikan. Dan sifat-sifat Rasul ini ialah sifatun fi'liyah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni. Okay. Tu. Kau kan. Siddiq, amanah, tabligh. Siddiq. Siddiq, amanah, tabligh. Ni sifatun fi'liyah. Sifat pada perbuatan. Tidak akan dikatakan siddiq melainkan dibuktikan melalui perbuatan. Maka perbuatan kita, kita sifatkan dengan benar. Tabligh juga begitu. Tidak akan kita kata-kata tabligh melainkan dia menyampaikan. Maka kita akan kata sifatnya tabligh. Begitu juga dengan amanah. Amanah tidak akan kita boleh kata amanah melainkan dia berbuat perkara tersebut yang dibahaskan bab amanah. Maka dipanggil amanah berdasarkan perbuatan tersebut. Tu sifatul fi'liyah. Adapun fatanah, bijaksana, bijaksana kita pun boleh kata bahawa dia itu sifatul zatiyah, iaitu bijaksana dengan maksud ilmu contohnya. Kalau bijaksana dengan makna perbuatan tersebut menunjukkan dia itu bijaksana, maka dia juga sifatul fi'liyah. Okey. Kita sama macam sifat 20 tu. Sifat 20 tu semua tu adalah sifatun zatiyatun. Kecuali ta'aluk, ta'aluqat, ta'aluqat, ta'aluk, tajizi hadis tu, tu baru sifatun fi'li. Okey, tajizi-tajizi tu baru sifatun fi'li. Lawannya ialah kitman, iaitu kitman lawan bagi tabi itu mustahil. Dalil akalnya, dalil akal bagi tabligh, iaitu dalil akal tu jika ia, ia Rasul tiada menyampaikan, niscaya lazim ia, ia Rasul menyembunyikan. Maksud buatlah kias sendiri, al-kias al-syarti al-muttasil. Jika ia Rasul tiada menyampaikan, hatu muqaddam, niscaya lazim ia, ia Rasul menyembunyikan, hatu tali. Tetapi tetapi tidak lazim Rasul itu menyembunyikan, natijahnya maka dia itu seorang yang menyampaikan. Ataupun jika ia, ia Rasul tiada menyampaikan, niscaya lazim ia, ia Rasul menyembunyikan. Akan tetapi dia itu menyampaikan, maka natijahnya dia itu tidak menyembunyikan. Lazim tidak menyembunyikan apabila dia menyampaikan. Itu maknanya tidak menyembunyikan ini lazim daripada menyampaikan. Maksudnya, jikalau seseorang itu tidak menyampaikan, lazim daripada apa? Seseorang itu menyampaikan, seseorang itu tidak menyembunyikan, lazim daripada seseorang itu tidak menyembunyikan sesuatu, itu maknanya dia menyampaikan sesuatu. Tidak menyembunyikan sesuatu dia panggil lazim, menyampaikan sesuatu dia panggil malzum. Yang demikian, demikian tersebut, lazim pula kita disuruh dengan mengikut menyembunyikan. Yang demikian, demikian kalau Rasul itu kena menyembunyikan, lazim pula kita disuruh dengan mengikut menyembunyikan. Kitmanul ilm, kalau kita menyembunyikan ilmu. Kalau Rasul itu menunjukkan tauladan menyembunyikan apa yang nak disampaikan, kita pun disuruh juga untuk menyembunyikan apa yang kita tahu. Rasulullah tahu dari sudut wahyu, kita tahu dengan cara kasab ilmu. Maka kita pun kena dianjurkan lah untuk kita menyembunyikan ilmu. Tak payah duk ajar ke orang lah, kedekut ilmu. Al-ilmu apa dia? At-ta'limu zakatul ilmi. Mengajar itu ialah zakat bagi ilmu. Seperti mana al-malu, apa nama tu, harta itu tu yang melebihi nisab dengan haul itu mewajibkan zakat. Begitu juga dengan ilmu, kalau ada kena menyampaikan, itu zakat dia.
Kerana kita wajib mengikut perkataan dan perbuatan rasul-rasul. Sebab apa kita kena ikut menyembunyikan? Sebab kita wajib ikut perbuatan dan perkataan rasul. Tu. Okey. Wajib. Maka menyembunyikan itu haram, yakni haram pada syarak. Kalau Rasulullah itu seorang yang menyembunyikan, maka dia haram pada syarak tapi dan mustahil pada akal dia itu rasul. Haram satu dari sudut syarak, tapi mustahillah dia itu rasul. Sebab kita kata sifat yang wajib bagi rasul pada akal ialah dia itu seorang yang tabligh, menyampaikan. Kalau dia melakukan sebaliknya, maka itu mustahil. Bila mustahil, makna dia bukan rasul, dia itu kazzab. Lagi dilaknat Allah Ta'ala. Bukan setakat haram, bahkan dilaknat Allah. Sebab itu perkara dosa. Maka Tuhan tiada menyuruh dengan mengerjakan yang haram. Tak suruh pun Rasul itu mengerjakan yang haram. Bahkan umat Rasul pun tidak suruh untuk dikerjakan benda yang haram. Dan yang makruh, makruh boleh tahan lagi, haram tak boleh tahan dah. Haram kena seksa, makruh ni dihina oleh syarak, boleh tahan lagi. Yang demikian bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyuruh buat benda haram, buat benda makruh itu, maka tetaplah rasul-rasul itu rasul-rasul yang disifatkan dengan tabligh itu, ataupun rasul-rasul itu rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala itu bersifat tabligh khabar. Maka nyatalah bersifat tabligh. Okey. Dan lagi jika rasul-rasul itu menyembunyikan, niscaya lazim satu cacat yang besar. Ni pun kiah ke? Ada satu khalal dia panggil. Cacat ni khalalin. Macam dalam kitab Sopekoh ataupun perbahasan Pekoh dalam bab i'adatus salah. Dalam bab i'adatus salah. Apa nama dia panggil? I'adatus salah. I'adah. Ha, ulang semula sembahyang. Adakah i'adah ini i'adah ini dia sebab apa? Sebab apa kita melakukan i'adatus salah? Khilaf ulama kepada tiga pandangan. Pandangan pertama kata dengan sebab ada khalal, ada cacat. Apa maksud cacat? Contoh sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba lepas sembahyang tengok Allah ada tik cicak dekat kaki aku. Itu khalal, mencacatkan sembahyang. Dia kena sembahyang balik lah sebab batal. Kena sembahyang balik. Sembahyang balik tu qada ke? Tak. Ada pagi. Ada. Adaan ke? Tunai ke? Tak. Sebab tadi dah tunai dah. Cuma khalal. Ada benda yang mencacat sembahyang ke dipanggil i'adah. Tapi maksudnya itu jenis i'adah. Pandangan pertama, khalal sahaja. Pandangan kedua kata dak, i'adatus salah ini terkena kepada untuk dia panggil akhdhu fadilatin, untuk ambil fadilat. Bukan kerana cacat, kerana cacat. Sebab kalau cacat batas sembahyang, dia tidak dikira ada di situ. Pandangan kedua, dia tidak dikira adab di situ. Maka dia ulang kali kedua tu dipanggil adab lah, tidaklah panggil yang adab itu pula. Tadi pandangan pertama kata i'adatus salah berlaku sebab apa? Sebab berlakunya cacat. Cacat contoh apa? Contohlah bab-bab batas sembahyang dan sebagainya. Maka dia sembahyang kali kedua. Sembahyang kali kedua atas pandangan pertama dipanggil i'adah dah. Sebab tadi tu dah tunai, cuma dia tak sempurna. Pandangan kedua dah, kata dah sudah lah, dia buat kali kedua tu tunai lah juga dalam i'adah. I'adah yang apa, i'adatus salah atas pandangan yang kedua ialah dikatakan bahawasanya untuk akhdhu fadilah, untuk ambil fadilat lebih. Apa maksudnya? Contoh kisah
Waktu zuhur kita semayang seorang. Bila kita pergi satu tempat program, ada semayang. Maka kita pun semayang jemaah. Tadi dah semayang dah, semayang lagi. Itu nak ambil. Begitu juga contohnya nak kita ni semayang dua orang contohnya. Semayang fadhilah, semayang jemaah dah. Semayang jemaah dua orang. Ha, kita tiba-tiba kita pergi sepak yang ada enam orang semayang. Enam pula. Maka kita semayang lagi. Sebab ambil fadilat banyak jemaah. Begitu juga kita dah semayang dah. Tu imam hak yang pertama ni biasa-biasa je. Tapi kita sampai satu tempat, tiba-tiba dah semayang jemaah lagi. Siapa yang mengimamkan? Orang faqih. Orang yang lebih warak. Maka kita pun semayang lagi jemaah. Itu dia i'adah. Ha, i'adah pada pandangan kedua. Pandangan ketiga, hak ni yang pandangan asah. Pandangan yang asah sekali daripada tiga, dua pandangan tadi. Iaitu, ada khalal. Ha, satu. Dua. Juga sebab tidak ada sebab dan tidak ada fadilah. Tidak ada uzur atau tidak ada khalal, tidak ada fadilah. Dia i'adah saja-saja. Tak ada. Tak ada khalal pun. Tak ada akhdu fadilah pun. Tapi saya saja. Itu dia panggil pandangan ketiga ni. I'adatul salah mutlaqan. Bila qaidin. Maksudnya, pandangan ketiga ni meliputi semua. Yang meliputi pandangan pertama tadi, dipanggil i'adatul salah. Dipanggil yang pandangan kedua pun, dipanggil i'adatul salah. Yang ketiga ni, yang ketiga yang ditambah dalam pandangan ketiga ialah, dia ini mesti dia ini i'adatus salah tanpa ada uzur, tanpa ada khalal dan tanpa ada akhdhu fadilah. Contoh dia, contoh dia sembahyang jemaah dua orang, tiba-tiba dia pergi satu tempat ada orang sembahyang jemaah dua orang juga, maka dia pun sembahyang juga, sembahyang dua orang ya. Dua orang tadi dengan dua orang sebelum tu tak ada apa pun, sah ya sembahyang pertama tadi, sama je hak ni dua orang. Hak sembahyang kedua pun dua orang. Tak ada sebab nak jadi i'adatul salah. Tidak ada khalal untuk i'adatul salah. Boleh tak? Boleh. Atas pandangan asah. Ataupun kita sembahyang jumaah di masjid. Ramai ramai jumaah. Balik rumah nak jadi imam kepada anak bini. Boleh tak? Boleh. Ini pandangan asah. Jadi pandangan pertama kata, i'adatul salah berlaku kerana ada khalal. Yang kedua, i'adatul salah berlaku kerana akhdhu fadilah. Yang ketiga, i'adatus salah berlaku mutlaqan, sama ada kerana cacat ataupun uzur ataupun tak ada uzur, tak ada cacat. Eh bukan. Sama ada ada uzur ataupun khalal ataupun akhdhu fadilah ataupun tak ada akhdhu fadilah, tak ada uzur, tak ada khalal. Ha, tu pandangan ketiga. Dia merangkumi pandangan pertama dah kan? Kedua. Ha, tu tu bab i'adatus salah. Tu cacat. Ha, cerita bab cacat itu. Oleh sebab tiap-tiap orang yang kurang pengetahuan di dalam syariat dengan sebab tidak disampaikan itu, niscaya ada baginya bagi orang tersebut peluang untuk berdalih di akhirat kelak. Tu. Apa ni? Oleh sebab tiap-tiap orang yang kurang pengetahuan di dalam syariat dengan sebab tidak disampaikan itu, tidak disampaikan syariat itu, niscaya ada baginya bagi tiap-tiap orang yang kurang pengetahuan dalam syariat tu untuk berdalih di akhirat kelak. Tu. Apa dia ni? Ahlul fatrah lah. Dia tak tahu ada rasul, tak tahu syariat Allah Ta'ala dah sampai dah. Oh, rupa-rupanya sampai dah, dia tak tahu. Maka di akhirat dia boleh tuntut bahawasanya dia memang tak tahu sebab tak sampai. Maka dia panggil ahlul fatrah, orang yang masuk syurga tanpa hisab walaupun sudah menyembah berhala 400 juta berhala sekalipun sebab tak sampai syariat lagi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dulu kita bahas perkara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum qabla al-ba'thah, apa yang berlaku hukum gedak. Itu kita dah bahas dulu dah. Maka ini telah ditetapkan Tuhan dengan firman-Nya, firman Tuhan.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Arti firman Tuhan, sekalian rasul-rasul ini kita utuskan kepada manusia. Hal keadaannya, keadaan rasul itu mengalu-alu kisah syurga kepada mereka. Hal keadaannya, keadaan sekalian rasul-rasul itu mengalu-alu dengan kisah syurga kepada mereka yang percaya. Okey, mubasyirin, mengalu-alu. Apa dia tu? Memberitahu berita gembira. Mubasyirin, mubasyirin tu memberitahu berita gembira terhadap syurga. Dan menakut-nakut, nakut-nakut ni munzirina. Dan menakut-nakutkan, yakni oleh sekali rasul akan umat itu dengan kisah neraka. Kepada mereka yang tiada percaya, kepada orang mukmin dia bagi tahu, oh syurga gini, gini. Orang yang tidak mahu beriman dia bagi tahu, oh, ni akan masuk syurga, syurga neraka, neraka dia gini, gini, gini. Itu hukum syariat. Hukum akal kita tahu. Tu hukum akal kita tahu bahwasanya Allah Taala ta'dzibul muti' wa ithabatul ma'asi. Tu ataupun ithabatul 'asi. Allah Taala boleh mengazabkan orang yang membuat taat dan boleh beri pahala kepada orang yang bermaksiat. Itu hukum akal, tapi hukum syariat lagu ni. Okey. Dan menakut-nakutkan. Ialah targhib ataupun mubasyirin dan munzirin tadi tu supaya tidak ada lagi bagi manusia itu kemudian daripada telah kita utuskan rasul-rasul suatu dalih kepada Allah Taala. Bila dah utus rasul, tidak ada dalih dah, tidak ada alasan, mesti beriman dengan Allah, mesti melakukan syariat-syariat Allah tetapkan. Tidak boleh berdalih dah. Mana berdalih itu? Dia buat kurungan. Mengatakan, ya Tuhanku, mengapalah sebab Tuhanku lebih dahulu tidak utuskan kepada kami ini rasul-rasul. Mengajar akan kami supaya boleh dapat tahu. Tak ada lah. Itu untuk orang yang tak dapat rasul pada zaman dia sahaja, bolehlah. Fitrah, ahlul fitrah. Rahmat Allah Ta'ala. Ahlul fitrah masuk syurga tanpa hisab. Okay. Dalil naqlinya, dalil naqli bagi tabligh, iaitu dalil naqli firman Tuhan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ayat surah Maidah ayat 67. Artinya, arti firman Tuhan, wahai Rasul, wajiblah engkau sampaikan kepada manusia segala perkara yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Balligh, fi'il amar. Ballagha, yuballighu, balligh. Okay. Fi'il amar. Al-aslu fil amri, al-aslu, al-aslu, al-amru fil asli al-wujubu. Al-amru fil asli al-wujubu. Bermula amar, perkara yang disuruh itu pada asalnya ialah menunjukkan wajib, illa biqarinatin famandubun, melainkan jika ada qarinah maka dia jadi mandub. Dengan tidak memilih orang. Tidak memilih orang, maksudnya tidak pilih orang, semua orang hang kena sampaikan, jangan pilih-pilih. Orang kata pula, dah Rasulullah pilih juga pada waktu utama. Mana? Dia berdakwah secara sir, kemudian secara jahat. Sir tu kepada ahli keluarga tu, pilih-pilih tu. Itu strategi dakwah. Itu strategi. Tak mau bagi jadi kalang kabut satu Mekah. Dia buat secara sir dulu, kepada ahli keluarga dulu, anak bini dulu, sepupu sepapat dulu, baru dia secara jahar. Tu strategi. Bukan Rasulullah nak sembunyi-sembunyi, nak pilih orang tertentu je. Tak. Buktinya sekarang semua orang boleh satu dunia kena Islam. Hatta kapi mana ada sembunyi. Sama ada mereka suka atau benci. Tu tugas Rasul. Nak jadi musleh, kena
kalau tak tahu. Jadi muslih itu payah. Jadi salih itu senang. Macam kita cerita dulu. Ha, tu. Dan jika engkau tidak berbuat demikian itu, demikian menyampaikan kepada orang yang kamu suka atau benci dan tidak bunyikan bahkan semua orang kamu sampaikan, jadilah keadaan engkau itu. Okey. Okey. Jika engkau tidak berbuat demikian itu, demikian menyampaikan kepada semua orang sama ada benci ataupun tidak tanpa memilih orang, jadilah keadaan engkau itu. Rasul tidak menyampaikan akan suatu maf'ul bih suatu tu daripada mana? Bayan daripada suatu dari suruhannya, suruhan Allah. Dan itu memelihara engkau daripada mereka yang kafir. Tu. Suruh sampai, jangan takut, Allah Ta'ala akan lindungi. Begitulah Nabi SAW kena. Nabi Yunus AS dan sebagainya. Macam-macam Nabi dulu, Nabi Nuh AS. Suruh sampai dah, sampai dah. Itu nak turun balak, Allah SWT turunkan bahawasanya suruh buat kapal. Macam itulah setiap umat Nabi ada dia punya bala-bala dia. Selepas didakwah, dah teruk dah dakwah, kawan tu tak mau terima juga, bahkan menghina ataupun mencerca, bahkan nak sampai tahap membunuh Nabi dan Rasul. Tu. Ajar umat Nabi Yahya AS, Rasul yang bernama Yahya, ia mati kena bunuh dengan umat sendiri. Mati je mana? Kena gergaji. Nabi Yahya sembunyi bawah pokok. Sembunyi bawah pokok. Orang Yahudi tak silap. Tu. Dia tu gergaji pokok tu. Yang mana pokok tu dalam tu ada Nabi Yunus AS. Gergaji belah dua. Belah dua badan. Sebab apa yang Nabi Yahya sembunyi? Takut ke? Tak. Nabi Yahya sembunyi waktu ketika itu ialah kerana umat dia ataupun kaum dia nak bunuh dia. Dia pun larilah untuk sembunyi. Bila sembunyi bawah pokok, oh, dia pun potong pokok tu, orang Yahudi. Tak tahulah dia ada, dia tahu Yahya ada dalam tu ataupun tidak. Kalau ada, kalau tahu, mesti tahu. Mesti tahu, nak tengok balik lah tu, serta tu. Habis. Al-Fatanah adalah fatanah ini, artinya arti fatanah cerdik bijaksana. Maka hakikatnya, hakikat bagi fatanah itu, iaitu hakikat fatanah, kesempurnaan cerdik pandai, bijaksana bagi melawan musuhnya, musuh Rasul. Lawan musuh mesti cerdik. Macam Nabi Ibrahim AS. Jadi, melawan Fir'aun. Fir'aun pula dah Namrud. Nabi Musa, cerdik melawan Fir'aun. Cuma Nabi Musa tu tak pentah berbicara. Sebab waktu kecil dah kena masuk api dah. Tu jadi gagak. Bila gagak, tu dia kata, Qala Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Doa kita selalu baca. Itulah. Okay, habis. Cerdik pandai bijaksana bagi melawan musuhnya, musuh Rasul, di dalam segala hujah yang hendak melawan dia, melawan Rasul ataupun melawan musuh tu. Tu. Melawan Rasul lah, melawan dia, melawan Rasul. Tu. Musuh, pelbagai hujah. Bila kata hujah ni burhan, bila burhan dalil tafsiri lah. Sama ada dari tafsiri itu dihuraikan secara naqli ataupun na'qli. Dan berkuasa membatalkan segala dakwaan yang tiada betul. Boleh membatalkan. Membatalkan ni putuskan terus hujah. Macam Nabi Ibrahim AS kata kat Namrud, Ya Namrud. Ini contoh mafhum lah dalam Quran sebut tu. Ya Namrud. Wahai Namrud. Kamu ni bukan Tuhan. Tuhan aku ialah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia kata. Namrud pun jawab, dah, aku pun Tuhan. Sebab aku raja di sini dan aku boleh mematikan orang dan boleh menghidupkan orang. Sebab Nabi Ibrahim kata, aku ni, Tuhan aku ni boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Namrud pun kata, aku pun boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Nabi Ibrahim kata, buktikan. Dia pun ambil orang tua, dia pergi bunuh. Dia suruh orang bunuh. Tengok, aku matikan.
Dia ambil orang bunuh, dia biarkan, tak bunuh. Tengok, aku menghidupkan. Oh, tu Namrud. Kalau ikutkan yang menghidupkan tu, tak betul lah. Menghidupkan ni daripada tak ada kemudian jadi hidup, ataupun daripada mati kemudian jadi hidup. Ini dia ambil hak hidup siap dah, memang hidup lah. Yang mati pula dia suruh orang bunuh. Ah tu. Okey. Nabi Ibrahim pun kata, okey tak apalah tu. Itu dari sudut hang boleh bunuh, hang boleh menghidup. Okeylah, fine. Ah tu. Sekarang ni Tuhan aku ni boleh untuk menaikkan matahari di sebelah barat ataupun di sebelah barat turun belah sebelah timur ataupun dari belah timur sampai turun belah barat. Hang boleh buat ke? Terbit matahari belah timur ataupun boleh ke terbit matahari belah barat? Ah tu. Dia pun tercengang, tak boleh. Kalau kata, kalau dia kata boleh, ha cuba buat sekarang. Tu. Kan senang. Ha, jadi Namrud pun tercengang. Habis ya, batal hujah dia tu. Tadi boleh menghidup dan matikan. Ha, tengok Nabi Ibrahim bagi cara. Kemudian dia bagi hujah yang batalkan, iaitu apa dia? Ha, cuba terbitkan matahari. Sebab Tuhan aku ni boleh terbitkan matahari belah timur hingga barat. Ha, cuba balik. Ha, cuba terbit terbalik pula. Barat ke timur. Ha, jenuh kawan tu. Cirik. Tu. Jadi batallah hujah dia. Ha, begitulah warisan-warisan para ulama juga begitu. Imam Abu Hanifah dengan Dahri. Ha, dia dia menggunakan hujah yang akli, yang qat'i, yang memutuskan hujah Dahri. Sebab apa? Ada faqanah. Bijak sana. Ha tu. Okey. Habis. Dan berkuasa, okay. Lawannya lawan fatanah, bodoh, iaitu bodoh, tiada boleh menolak hujah yang didatangkan musuhnya, musuh Rasul, tak nak menolak, ha, tu. Dan tiada boleh membatalkan dakwaan yang tiada betul, iaitu bodoh mustahil, iaitu bukan bodoh, iaitu tidak boleh menolak hujah dan tidak boleh membatalkan dakwaan yang tiada betul itu mustahil, sebab Rasul boleh menolak hujah. Rasul diutus oleh Allah, diutus oleh Allah untuk sampai syariat Allah, untuk sampai hak betul. Tiba-tiba dia tidak boleh membalas benda yang betul terhadap benda yang salah. Itu mustahil. Dalil akli atas wajib Rasul-Rasul itu, Rasul-Rasul diutuskan Allah bersifat fatanah, iaitu dalil akli itu. Jika ia-ia Rasul tiada cerdik dan bijaksana, tali. Niscaya tiadalah boleh ia-ia Rasul mendirikan hujah untuk melawan orang yang ingkarkan seruannya suara Rasul. Ha, kemudian, marut-mari. Akan tetapi, Rasul itu seorang yang cerdik dan bijaksana. Maka natijahnya, dia boleh mendirikan hujah. Ha, satu. Ataupun kita terbalik tadi. Akan tetapi, dia itu dapat mendirikan hujah. Maka Rasul itu cerdik dan bijaksana. Ha, dua kiah di situ. Yang demikian itu nyalahi dengan pangkat rasulnya Rasul Allah, iaitu Rasul Allah itu iaitu orang yang ingkar. Ini mana dia? Melawan orang yang ingkar kesuruhannya. Yang demikian bahwasanya tidak boleh mendirikan hujah untuk melawan tu menyalahi dengan pangkat rasulnya Rasul Allah. Pangkat Rasul, taraf Rasul dapat membatalkan pihak musuhnya hujah. Tiba-tiba tak boleh. Ha, itu menyalahi dengan pangkat Rasul. Iaitu menyalahi dengan pangkat Rasul itu mustahil. Ha, istahala yastahilu istihalatan wahuwa mustahilun wadhaka mustahalah. Ha, maka tetaklah Rasul-Rasul itu bersifat fatanah. Ha, itulah. Akhir sekali, bila dah buat kias, kesimpulannya, Rasul itu bersifat fatanah, terbukti. Dalil naqli bagi Rasul itu bersifat fatanah, iaitu dalil naqli itu. Wajadilhum billati hiya ahsan an-nahl ayat 25. Arti dalil naqli tadi, hendaklah engkau berbalah dengan mereka itu musuh dengan perbalahan yang lebih baik. Ha, tengok. Rasul nak balah dengan musuh pun bukan pergi cerca musuh. Dia tak cerca zat musuh, dia cerca, dia lawan hujah dia. Ini kena ambil sikap ini kita nak lawan musuh. Okey, nak lawan musuh kita pergi cerca zat dia. Hak tu bukan sunnah Rasul-Rasul. Hak tu bukan sunnah para ulama. Itu tidak menunjukkan kesajanaan seseorang. Nak kritik, kritik hujah je, kritik orang tu.
tu, okey. Kita tak ada modal sebab kita tak ada modal hujahlah kita pergi kritik orang. Apalah dia ni macam ni, macam ni, dia ni macam ni. Orang suruh kritik hujah, dia pergi kritik kawan tu. Bawa. Tu cari bola tanggung namanya. Atau bila orang bantai kita, kita pun geram. Kita bergeram, balas balik. Dia geram, balas balik. Sampai bila tak sudah. Balas pimai-pimai, ambil baca kitab sudah. Dalil atas harus rasul-rasul bersifat manusia adalah dalil atas rasul, atas harus rasul-rasul itu bersifat manusia atau berperangai manusia ialah dalil tu. Tiada mustahil mereka itu rasul-rasul berperangai dengan perangai manusia. Satu. Tapi al-basharu laisa kal-bashari. Manusia mereka tidak sama dengan manusia kita. Kerana telah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengannya dengan rasul itu bahawa mereka itu rasul-rasul berperangai seperti mereka itu, mereka itu orang-orang yang semasa dengannya. Tu. Macam mana kita tahu rasul bersifat harus, ada sifat harus pada akal? Kerana melalui khabar yang mutawatir, sahabat riwayat daripada tabi'i, tabi'i riwayat kepada tabi'i, tabi'i, tabi'i riwayat kepada kita, kita kata sampai kepada kita, itulah kita tahu rasul itu begini melalui khabar mutawatir, sama ada daripada Quran, Quran sendiri sebut, ataupun daripada hadis, hadis sendiri sebut, atau daripada atharus sahabah wa tabi'i. Kata mutawatirlah satu-satu-satu, tidak ada khilaf. Okay. Seperti makan, minum, berumah tangga, beranak, beristeri dan sebagainya. Bagaimana sudah, iaitu seperti mana sudah dinyatakan dahulu. Dah sebut dah. Dan bagi mereka yang kemudian daripada wafat rasul-rasul itu ialah perkhabaran yang mutawatir. Pada zaman rasul, mereka dapat tahu sifat harus bagi rasul dengan melihat Rasulullah, berjumpai Rasulullah, bercakap dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah. Kita hak tak dapat bersama Rasulullah ni macam mana? Kita tahu dengan cara khabar mutawatir. Khabar mutawatir iaitu setiap tabaqah, setiap peringkat melebihi tahap tahap riwayat masyhur. Bila lebih tahap riwayat masyhur, maka dia panggil mutawatir. Setiap tabaqah riwayat, riwayat, riwayat sampai kepada kita, dan kita wajib yakini rasul itu bersifat dengan sifat yang harus pada akal. Apa khabar mutawatir? Iaitu perkhabaran daripada orang orang ramai yang mustahil dustanya, dusta orang ramai, orang ramai yang meriwayatkan. Dan lagi tiada wajib pula mereka berperangai dengan perangai manusia itu, kerana jika wajib, niscaya apa-apa perangai sama ada baik atau jahat ada pada rasul. Yang demikian, demikian jahat, bahat, jahat dan baik itu ada pada rasul, itu mustahil. Ha, tu sebab tu tak panggil wajib pada akal rasul itu bersifat manusia tak? Sebab bila kata gitu, maknanya jahat dan baik itu sifat manusia, maka itu juga ada pada rasul. Itu mustahil lah. Jadi dia kata tak boleh lah tu, sebab rasul itu tidak buat maksiat. Sebaliknya, apabila dikata rasul-rasul bersifat manusia, maka mustahil lah mereka itu rasul-rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Satu wajah yang lain, mereka itu menunjukkan bukan Tuhan. Kita mengagungkan Rasulullah bukan mengagungkan dia sebagai Tuhan. Memuji di Rasulullah bukan memuji dia sebagai Tuhan. Memuji sebagai seorang utusan Allah, tanpa melupakan Allah sebagai Tuhan sikit pun. Orang-orang yang allergic dengan tahap kita memuji Rasulullah ataupun kita mengagungkan Rasulullah, dia allergic, dia kata, oh itu mengagungkan Tuhan, mengagungkan Rasulullah sampai tahap Tuhan. Sebab ada hadis yang kata, lah jangan, jangan mengagungkan aku seperti mana puak Nasrani mengagungkan Nabi Isa. Dia puak Nasrani mengagungkan Nabi Isa dari sudut dia itu Tuhan, dia mengaku itu. Sebab tu Rasulullah buat kias, buat dia panggil misal. Okey, dia misalkan kita, dia panggil apa? Kita mengagungkan Rasulullah, dia panggil musyabbah. Nasrani mengagungkan Nabi Isa, dia panggil musyabbah bih, yang diumpamakan dengan dia. Wajah syabah dia apa ya? Wajah syabah dia puji tahap ketuhanan.
Jangan kamu puji aku tahap ketuhanan macam puak Nasrani memuji Nabi Isa tahap ketuhanan. Tu dia panggil kiyah, ada ilah dia, ada wajah syabah. Kalau dari sudut balaghah ada musyabah, musyabbih, wajah syabah dengan adat syabah. Kalau dari sudut kias, mana kalau dari sudut kias al-usuli, mana dia punya farak, mana dia punya asal, mana dia punya ilah, disamakan ilah dia, sama ke tak ilah, tak sama. Kita agungkan Rasulullah bukan dengan sebab dia Tuhan, tapi dengan sebab dia Nabi, Nabi yang terakhir, Nabi yang terakhir, afdalul khalqi bil itlaq dan sebagainya. Sebaliknya, apabila dikata rasul-rasul bersifat manusia, maka mustahillah mereka itu rasul-rasul bersifat dengan sifat Tuhan seperti i'tiqad orang-orang Kristian. Tengok. Ini baru misalnya betul. Atau bersifat dengan sifat malaikat. Itu pun satu juga. Nak menolak kata rasul itu bukan malaikat, bukan malaikat. Sebab musyrikin Mekah dulu minta awak kenapa rasul itu bukan daripada kalangan malaikat. Kenapa di kalangan manusia sedangkan malaikat itu lebih mulia? Di kalangan malaikat jenuh ya, nampak kan, nampak. Dan malaikat tak makan, tak minum, macam mana nak bagi contoh? Tak berjimak, tak beristeri, macam mana nak bagi contoh? Dan batin, zahir dan batin bukan sama dengan malaikat. Demikian juga mustahil bersifat dengan perangai yang bawa kepada mengurangkan pangkatnya pangkat rasul yang mulia dan yang tinggi itu. Itu kita dah bahas dah. Inilah yang tersebut dalil akli. Apabila sifat atau perangai manusia itu tiada mustahil, tiada wajib pada akal, niscaya sabitlah harusnya harus bersifat manusia pada akal. Adapun dalil naklinya, dalil nakli bagi sifat fatanah itu pula, iaitu dalil nakli firman Tuhan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, Surah Al-Kahfi ayat 110. Artinya, arti firman Tuhan, katakan wahai Muhammad kepada kaum engkau bahawa sungguhnya nya dhamirul hali wasya'an, aku ini rasul manusia sama macam kamu, malahan aku menerima dan mendapat wahyu. Malahan tu itu tambahan fadlah kepada rasul yang tak ada pada bashar yang lain, iaitu menerima dan mendapat wahyu. Tu habis. Percayakan kita. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sambung pula pada minggu depan hari Ahad. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.